Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Surya Trip. Jalan-jalan ke... Malam ini buat garang lele. Beginilah kondisi camping kita. Kita memang berada di dalam gua ya ini teman-teman. Dan tempatnya pun agak lebih tinggi dari pasiran pantainya. Karena di musim kali ini kalau kita berada di pasirannya dalam membuat tenda, maka malamnya kita akan basah karena air pasang. Jadi disarankan kita membuat tendanya di tempat yang lebih tinggi, dan tempat itu adalah di dalam gua seperti yang kita dirikan tenda ini. Inilah kondisi Pantai Peyuyon. Pantainya tidak besar sih, tapi cukup unik karena banyak gua-gua. Kalau kita camp di sini, tepatnya berada di bawah tebing itu seperti gua. Karena karakter ombak di sini gede, jadi kita tidak bisa buat camp di sekitaran sini. Karena kalau malam kalau airnya pasang sampai sana. Jadi paling aman itu di atas, pasti tenda itu atas itu paling aman karena air laut tidak sampai ke atas. Itu rekomendasi dari saya dan warga di sini. Nah, di sini terdapat pohon-pohon ini ya, pohon-pohon khas pantai itu seperti ini. Ada pandan pantai, pandan apa duri, pandan pancing. Ya.
ayo kita telusuri gua di sini, gua-gua di sini di Pantai Peyuyon Wonosari Gunung Kidul. Ini kalau hujan tidak basah ya, karena ini berupa gua-gua ya sih. Kalau hujan tidak, nah air hujan.
berkarek sendiri. Itu tidak belajar. Saat barang kulo ini, ya bener lah, bukan penerakan, aku menang, jeng ngontel. Aku sikil pun pernah-pernah. Aku ini